Assalamualaikum, selamat siang. Halo guys, welcome back to channel Atin Hartini. Senyum dulu. Kali ini kita makan KFC ya. Makan KFC. Ya. Ini KFC Taiwan. Kita bandingin sama yang di Indo ya bro ya. Enaknya enak mana? Tapi kalau ini kan kita sering makan juga, cuman yang lebih itu makannya yang di Indo. Ini guys KFC-nya. Ya, KFC-nya ya. Kita makan nasi sama KFC ya hari ini ya. Kalau di Taiwan-nya nasinya nggak ada. Ini bikin masak sendiri ya bro. Iya. Soalnya kalau di Taiwan sama di itu nggak ada nasinya bro, KFC itu. Kayaknya ada ya nasinya, ada kalo nasinya ada yang rasanya itu kayak jahe itu loh. Ayo guys, kita cobain KFC bro, KFC ya. Taiwan. Selamat makan, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, selamat makan guys. Oh, ada sambel. Jangan banyak-banyak. Udah gemuk. Aku ini udah gemuk. Makan lauknya KFC ya, kulupnya kangkung. Enggak masalah. Iya, kulupnya rambanannya kangkung ya, tapi lauknya KFC. Kangkung ala KFC, ala ini. Ala kota. Ala kota ya. Kalau enggak pakai nasi. Pokoknya makan kalau enggak ada sayurnya kurang seger ya. Pokoknya makan harus ada sayurnya. Mau makan KFC kan, makan apa harus ada sayurnya. Kalau ada sayur enggak banget ya, bro. Kayaknya kurang segar gitu, kurang afdol kalau makan enggak ada sayurnya. Aku kan kemarin waktu hari apa tuh kan dibeliin ya. Apa karena telat makan ya? Kok enggak enak gitu? Enggak begitu enak. Udah lama, maksudnya udah dari tadi. Ini apa tengah tiga aku baru makan. Iya. Majikan aku kan ke salon dulu. Ntar datangnya jam 1:30, taunya tengah 3. Sampai si Ama aja sampai badannya lemes. Keringatan begitu. Yo guys, mantap. Apalagi campur ini rambanannya kangkung ya. Sahabat karib. Iya. Makanya aku yang banyak, dia yang dikit ya. Tenang aja. Ya diet, aku yang gak diet ya, biar gemuk. Makanan banyak loh. Ini udah banyak bro. Tuh pakai sayur. Kata aku itu bro, KFC Taiwan dibanding Indonesia masih enak Indonesia. Serius deh. Di Indonesia gak pernah beli KFC. Karena cuma 10 menit. Deket. Maklum tempatnya orang kampung, gak pernah lihat KFC ya. KFC-nya KFC ala kampung ya. Tapi tetap enak loh ya. Kalau tempat aku emang benar kota bro. Soalnya mall itu ya cuma jalan gitu 10 menit. Ya berarti di kota ya. Tempat aku sama jalan raya aja 30 menit lebih ya. 30 menit ya. Jadi masih masuk dalam. Jadi kalau di jalan raya aja juga nggak ada supermarket. Apa supermarket harus ke kotanya. Ya Allah. Ke kotanya itu sekitar hampir 1 jam ya. Untuk supaya lihat tempat KFC itu yang asli ada bandrolnya kayak gini ya. Itu 1 jam. 1 jam lebih. Jadi ya nggak mungkin lah. Apalagi kan lewat jalan yang ini. Tapi di jalan. Iyalah. Untuk di kotanya. Apalagi jalannya kan padat. Itu amat sih. Nah, emang kampung ke tempat sama masih kampung, masih pedalam, maksudnya masih dalam gitu. Bener deh, aku waktu pulang itu tiap hari makan KFC sama anak. Soalnya sama jalan raya, asli jalan rayanya itu jauh banget ya. Jadi gak pernah lihat-lihat kayak gini beli-beli kalau gak bener-bener ini ya. Maaf guys, ini sedotannya lupa. Gak dikasih tadi beli. Orang waktu majikan aku aja, masa dikasihnya kayak ada tisunya begitu? Iya. Itu ada sedotannya yang bungkus tisu itu. Ini gak ada, gak dikasih nih. Sedotannya nenek ini aku ngambil tadi. Buat sedotan nenek, sedotan susunya nenek aku ambil. Ini harusnya dibuka, terlalu kecil. Karena sedotan kan setiap hari siapkan soalnya si nenek minum susu pakai sedotan.
Beda jauh guys, KFC Taiwan sama KFC Indonesia. Lebih enak, lebih renyah KFC Indonesia. Tapi kalau di Korea, di itu sama, gak ada nasinya. Itu teman aku yang di Papua itu, orang Jerman itu kalau mau ke KFC bawa nasi sendiri dari rumah. Iya, gak ada nasi. Di Belanda juga ini nasinya gak ada, aku masak sendiri ya. Ini juga gak ada guys, masak sendiri. Nasinya masak sendiri, kok gak kelihatan ya ininya ya. Kita makan ininya gak kelihatan, kurang tinggi. Gak apa-apa, paling ini judulnya makannya KFC. Udah lah. Ya, biar kelihatan. Ini kelihatan baru. Nah, ini baru gak kelihatan ya. Kangkungnya biar kelihatan ya. Nuh, pecinta kangkung ya. Hobi kangkung ya. Tapi kalau udah itu jangan terlalu banyak kangkung dong. Seumuran aku. Kenapa? Osteoporosis. Masa sih? Kok bikin capek? Kamu mah gak tahu. Pecinta kangkung. Metode. Mantap banget. Nih guys, kalau berteman begini kan bagus ya, rukun. Ya bro ya. Ya. Berantemnya kalau masalah utang ya. Kalau ada masalah utang berantem. Jadi kan kita enggak ada urusan utang. Ada. Enggak lah. Setiap hari ada. Asin. Makannya lahap ya, gak apa-apa. Masa aja tadi belum makan, gak lapar. Lagian kan, aku kan itu bro, si ama aku tuh kalau makan itu, aku bilang mau ke itu sebentar ya, supermarket, mau beli apa? Itu aku nggak bunyi, aku gitu, HP aku nggak bunyi. Terus kata dia ya udah. Supermarket ngapain? Aku kesini bilangnya ke supermarket. Apa yang penting gak dimarahin. Ini kan aku pergi ke bank gak tau kamu. Habisin nasinya. Aduh bro, aku makan ikannya udah banyak. Biar ini. Ayo guys, kita makan. Punya aku kan baru. Bro. Makan kamu biar kenyang. Masya Allah, gua udah kenyang. Makan. Wadahnya tuh nampan ya. Wadahnya nampan. Ini mah diituin, dibukain di nampan. Aslinya mah dari tahunnya kan pakai kardus. Nampamu ya dong. Alasnya daun pisang guys. Rasanya tambah mantep ya kalau makan pakai daun di alas daun pisang ya. Udah biasa, apalagi pakai daun jati ya. Pakai daun jati apalagi. Mantep banget ya. KFC Taiwan. Bro, gini bro. Biar jadi itu depannya. Kita cheese. Cheese deh. Gini loh cheese-nya. Cheese terus minum. Kalau orang Cina kan kalau cheese-nya lebaran Cina kan pakai arak ya. Ini pakai apa? Ini pakai Coca-Cola ya. Itu tanda persahabatan, bro. Ya.
Kalau orang sini tuh lebaran Cina tuh kita pulangnya pancis. Bareng ya. Aku pulang, kamu pulang, aku juga pulang ya. Enggak, aku pulangnya masih lama, nunggu nenek ninggal. Kalau aku kayaknya enggak deh. Si nenek itu masih jauh matinya. Nenek kamu mah udah agak parah, itu masih seger. Nenekku masih seger, kemarin aja bilang aku gila. Dilap badannya, dilap bibirnya, dikasih minum obat, dibalikin. Bilang katanya aku gila. Marah aku, tapi ya mau gimana. Masih waras, bilang aku gila. Dilap mukanya sama itu, kasih minum obat, bilang aku gila. Marah, apa ya mau gimana, mau diapain ya, dia marah. Habis ngomong lupa kok. Tidur ya? Oh, tidur. Ini aku lagi nonton TV. Habis makan, belum dikasih minum. Jadi setengah jam habis makan baru dia minum. Terus tidur. Iya. Minum obat atau tidur? Minum obatnya mah udah pagi. Jadi kalau siang nggak ada obat. Gue minum obat pagi aja kok. Mantap, guys. Panas-panas. Beli KFC. Enggak apalah, Bro. Naik sepeda ini, naik ninja. Iya, ninjanya sini ontel ya. Enggak, Bro. Naik pun nih. Berapa? 10 menit kan? Masa sih? Iya, kayaknya udah 10 menit ya. Ini berapa? Udah lama. Coba lihat deketan kamu agak itu 12 menit. Aduh, Bro. Ya, nanti ini. Aduh. Ya, guys, cukup sampai di sini. Makan KFC Taiwan bareng teman-teman si Bro. Oke. Dan jangan lupa barengan. Iya, share, subscribe ya. Share, like, comment, and subscribe. Okay. Bye bye. Assalamualaikum. Mana? Ini. Yang